Life After adalah game MMORPG survival yang berlatar belakang di zombie apocalypse. Gamenya saat ini punya skor 4,1 dan sudah didownload sebanyak 10 juta kali di Play Store, which is pretty good. Game ini dirilis awal tahun 2019. Di dalam game ini kita dituntut untuk bertahan hidup dari serangan zombie dengan membangun rumah, mengumpulkan bahan makanan, hingga crafting peralatan dan senjata. Membangun komunitas, bermain bersama player lain, atau bahkan memburu player lain. Dan di video kali ini, gue bakal nge-review dan mencoba apakah game ini masih worth it untuk dimainin sampai sekarang. Oke, ini adalah menu pembuatan karakternya. Ini ada dua gender ya, female dan male, cowok dan cewek. Kayaknya kita mau main yang kayak gini dulu. Kita mau bikin karakter cewek. Karena kelihatannya kalau cewek bisa bertahan di zombie apocalypse tuh gimana gitu ya, keren ya. Ini keren semua sih rambutnya. Kayaknya kalau putih ini udah banyak yang pakai nih, pasaran itu. Ini standar banget. Kita pakai yang ini aja rambutnya. Oke, kita pilih wajahnya yang ini. Maco ya, oke. Finish skin selection. IQ Remy. Enggak, kita kasih namanya Popuri. Oke. Sudah ada yang pakai. Karen HM. Oh, oke, bisa. Ini ada pilihan pet. Oke, next. Namanya Tiger boleh juga, Tiger keren juga. By the way, ini gue main di PC. Nah, ini tombol-tombolnya kalau main di PC. In PC mode, hide or show the most cursor by pressing ini tombol. Tombol ini. Oke, sudah dihadap. Ini lagi ngantri apa-apa nih? Enggak boleh naik. Hilang gitu aja zombie-nya. Come on, one more tunnel, keep firing, don't let them near. Oke, jangan biarkan mereka dekat-dekat ya. Kena coy. Ya ampun. Oke. Tambah banyak. Waduh, mati apa-apa nih, baru main udah mati kita. Oh enggak. Kenapa nih? Dia nancok-nancok sendiri. F. Life detector, pick up. Oke. Ini personal info kita, oke. Ada lagi nggak? Mana kawan kita tadi? Pick up. Dapat tas lumayan. Buat naro-naro barang ya. Apa nih? Tap the medicine kit. Oke. Udah. Hey, do you hear me over here? Waduh. Anjir. Gak ada senjata. Pak, tolong pak. Ini pak. Hey, tembak yang mana doi? Oh, predator bukan nih bapak ini. We should be good here. Man, that was close. Oke, kita disuruh bikin kapak. Tree. Tebang pohon. Mana? Kena nggak? Oh iya, kena. 12, 24. Sekali tebang dapat 12 kayu, lumayan. Kayunya kayu balok atau kayu papan, nggak tahu. Wah, kita menemukan berry. Ini apa nih? Kayu. Ini batu. Sudah. Rumput. Tombol di sebelah itu kalau mau bikin ini, bikin alat machete. Kita bikin machete.
basic crafting, formula index. Wah, bisa bikin senjata, coy. Udah jadi nih goloknya. Apakah macer mau ready? Ya, udah ready. Oh, nggak mempan. Apa ini? Anjay. Ini bukan zombie ini mah. Anjay. Gue jadi ingat Resident Evil 3 ya, mungkin ini nemesisnya gitu kali. Woi, larinya kebut amat bapak ini. Aman coy. Ngomong dulu ya. Another narrow escapes. Are you okay? Apa itu? Kita harus ngapain? Oke, lari aja dulu. Wah, ini base camp kita kayaknya nih. I have to tell you something. Yeah. Kid, be careful while I'm repairing the helicopter. It's time to give you my good guy. My good guy. Remember, just don't fire at it my way. Jangan tembak ke arahku. Replenish your ammo and set landmines to block the road. Allow me. Wah, kita dapat senjata, coy. Nggak ada pelurunya tapi. Apa ini? Replenish. Quick reload. Sudahkah? Oh. Ini apa? Landmine. Oke, sudah dipasang. Udah dipasang. Oh, ada sekali lagi benerin. Benerin apanya tuh? Hah? Pegang-pegang doang sama dia. Masih banyak, guys. Habis-habis, guys. Datang dari mana lah mereka ini? Kayaknya mereka denger ini ya, denger suara Aleske ngebenerin ini, langsung ini dia. Langsung pada datang. Nah, ini lagi. Waduh, kayaknya Aleske bakal mati nih kayaknya nih. Feeling biasa nonton film horor kan. Jatuh nih Aleske-nya terus mati. Oh, enggak, kita berdua jatuh. Sama anjing-anjingnya coy jatuh. Yang enggak jatuh cuma orang yang kita tolong tadi ya. Yang kita bantuin. Ledak mereka di dalam helikopter. Terus ngapain nih? Find somewhere safe and then think about what to do next. Oke, kita cari dulu tempat yang aman. Ini kayaknya kita perlu kumpulin dulu nih berry-berry ini untuk kita makan. Ada ini nggak? Ada obat-obat nggak? Oke, kita menyehatkan diri dulu. Sudah. Mataharinya silau. Anjay, gue kira Aleske itu. Mana Aleskenya? Lu. Nanti dulu, guys. This cabin looks strange. What next? Our situation is pretty bad. No helicopter, no communicator, and there's a huge monster on the opposite bank. I need to think for a bit, but don't worry. Okay. Renovate house and damaged walls. Repair. Kita butuh kayu. Oke, kita ngumpulin kayu dulu. Kita mau benerin rumahnya. Iya. Repair. Kita menemukan makanan. Does the box says Lazarov? Really? What's wrong? Kid, we went through hell together several times. I need to tell you something. Is it something to do with Lazarov? Yes, Lazarov is my partner. We got separated actually. He was my comrade. Temennya ternyata. Tiba-tiba ada laboratorium gini ya. Waduh. Ada mbak-mbak, kenapa nih? Masih hidup gak dia nih? Sis, Hope 101. This Hope, by the way, do not bring
Many thanks with you for the safety. Repeat, find the locator at the highest point. Oke. Okay. Sudah ada petunjuknya, nggak usah kita bacain semua ya. Pak, tadi udah baca, udah dengerin radio. Are you okay? What? Oh, I'm alright. What happened? Dia sedih, temannya jadi korban eksperimen. Never mind. Wih, ini kawannya ternyata. Let's stop find the volcano. F. Udah nih. Pak. Tinggalin aja dah. Waduh. Go through. Now. Go. Wah. Lazarov. Let's end this race. Bundir dia. Demi nolongin kita yang baru dia kenal. Pick all up. Dinginan lagi. Mati kau. Sudah. Ya ampun, Aleske meninggal secara sia-sia, guys. Aleske, apa kau meninggal? Life after. Waduh, tamat apa ini ceritanya? Oke, jadi baru saja itu tutorialnya dan gue lihat sih tadi di starting point ini lumayan ramai ya, orang mundar-mandir. Dan kalau teman-teman mau mencoba game yang mungkin sudah lama keluar dan baru mau nyoba main, itu bisa dilihat dari starting point-nya. Kalau rame berarti itu gamenya masih hidup, masih layak loh untuk dilanjutin ya. Ini ada apa ya rame-rame? Coba kita lihat dulu. Kayu. Craft. Oh, ini tempat craftingnya ya. Jadi kalau teman-teman mau crafting, boleh nih di sini nih. Oh, ini pasarnya nih kayaknya nih. Ada jual buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Mereka ngeliatin apa ini? Trade. Oh, kalau trade ngeliat ini ya. Buy, notice, following, weapon. Wah, jual senjata juga. Saw blade, keren banget. Panah, sold out. Shotgun, SMGs. Sniper howitzer. Oke, kita disuruh ngecek tempat baru. To death zone. F ya. Wow, naik helikopter coy. Seumur umur hidup belum pernah naik helikopter kan. Dapat karakter ini main bentar aja udah bisa naik helikopter gratis. Dikasih duit lagi. Kenapa ini gempa-gempa nih? Jangan aneh-aneh lah. Oke, perban lumayan. Pil. Aduh. Woi, senapan gua mana? Tuh, kok gua enggak ada senjata ini? Senjata gua tadi mana? Z. Barang gua hilang semua loh dari tutorial tadi. Apa memang hilang apa gimana nih? Kabur aja guys, kabur. Use for to make bows and arrows. Shoot. F. Oh, memang ini kali ya, memang mulai lagi ya. Jadi nggak ada ini, kita disuruh bikin arrow. Tab. Crafting bow. Kita punya panah sekarang, lebih keren lah daripada nembak-nembak doang. Petrol torch. Mampus. Dia nyangkut loh. Gak bisa gerak dari situ. Wah, siapa ini? Cewek lagi. Oke, dapat kapak dan ini.
Kayaknya barang-barang yang dari tutorial tadi nggak bisa kita ambil ya. Recovering. Pick up. Hah? Oh, ini apa? Farm kita nih. Ini Harvest Moon banget nih. Oh, ini dia. Rumahnya gede banget. Itu jalan, ini jalan. Jadi kita coba bikin rumahnya dari sini aja. Set. Oke. Cukup nggak? Build your home, find a material bench nearby and prepare yourself. Eh. Use the material bench on the foundation to make 4 simple wooden walls. Wooden walls. Kenapa yang simple? Ini ada beberapa talent kalau kita sering melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kalau suka combatnya nanti skill combatnya naik. Kalau suka crafting nanti crafting skillnya naik. Ini karena kita sudah sering gathering ya. Gathering resource ini naik levelnya. Cet. Aduh. Kita kedinginan dan dikejar-kejar zombie lagi. Help, help, somebody. Waduh, kalau malam jadi banyak zombie gini. Ternyata dia ngirim barang-barang kita ke rumah ya. Ini semuanya transfer. Sekarang kita sudah bisa bikin senapan, coy. Gak pakai panah lagi ya, confirm. Lama dibikinnya. Oke, sudah jadi. Nice, 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 nice. Finally. Ini senapan. Wah, tapi nggak ada pelurunya ya. Coba kita lihat. Oak supply mag gunpowder 2. Oke. Ada nggak bahannya? Gunpowder 600 wood, 150 stone, 2 flint. Oke, 2. Oh, cukup ya. Banyak juga. Kita udah ngumpulin banyak kayu-kayu, batu. Oke, sudah jadi. Accept. Terus kita bikin ini. Kayaknya kotak amunisinya. Accept all. F. Ini kita klik. Nah, replenish. 5/25. Wah, nggak bisa banyak-banyak bawaannya. One shot. Ini NPC apa orang? Gue baru nyampe anjir. Armornya gede banget. Dapat duit, nggak sesuai duitnya, 50 doang. Hampir mati gua. Gua lagi lihat-lihat. Nggak sempat baca, nggak sempat. Supply chest. Oke, kita pakai dulu nih kayaknya nih. Coba kita masukin rumah ini.
Wah, ada kotak. Siapa nih kira-kira nih? Dapat treasure map. Loket. Sini. Ada drone. Oke. Okay. Oh shit. Salah. Kenapa gue sempet sini? Habis peluru guys, sini agak repot kalau habis pelurunya, harus narok dulu. Level 10 anjir. Tuh rame lagi. Ada sekarat gua. Kok cuma 11-11 gitu damage? Inikah treasure-nya? Bukan kayaknya. Oh ini dia ternyata nih. Kita gali dulu. Apa isinya? Wah gila, ada monster level 15. Wah itu dia ruby 5 biji. Duh. Anjay, serem banget ini. Kok gak pernah kena sih gue nembak. Mati juga. Level 15 orang ini. Wah.
Oke, okay, item yang barusan gue pakai itu bisa mendeteksi orang yang punya blood diamond terbanyak dan kita bisa buru dia. Oke, okay. Kayaknya lokasi ini dia agak jauh nih. Nyebrang ya. Nyebrang jembatan. Gak tau sih kalau dia lebih pro dari gue, kayaknya gue yang bakal mati. Coba kita buru dulu dia. Itu dia orangnya ada di dalam rumah. Oke, kita kill. Escortnya apa sih coba? Dapat. Nah, ini bisa kita tuker sama kayak kupon gitu. Jadi kuponnya untuk nuker barang-barang yang lumayan bagus. Itu langka banget. Nah, ini adalah merchant yang tempat kita nukernya nih. Aduh, ada zombie. Submit. Oke. Amat sih tempat sempit-sempit gini. Pintu sudah terpasang, enhance, kita bagusin lagi nih temboknya. Nah, kan agak enak dilihat tuh rumahnya. Kayunya udah mulus. Sudah di finishing. Sama gue pengen masang kayak alat tambang gitu di sini. Mana tadi? Mana ya? Oh, ini dia. Ekskavator gimana masangnya nih? Wah, ini dia mine excavator. Wow, gede banget, makan tempat loh. Oke, kita pasang. Kita putar bisa nggak nih? Nah, jadi depannya ngadep ke sini. Oke, jadi gue kurang lebih udah main sekitar 8 jam gitu seharian gue mainin, dan menurut gue gamenya seru-seru banget, grafisnya bagus, open worldnya keren banget, mekanisme karakternya, mekanisme combatnya, bertarungnya, terus gatheringnya, walaupun gimana ya, gatheringnya agak ya dikit-dikit gathering gitu kan, pengen ngebangun ini, pengen bikin meja, gathering lagi, pengen bikin ini, ya macul-maculin batu lagi, cuman seru lah, nggak ngebosenin. Gua sendiri seharian main ini nggak bosen, sampai buka aja gua ngerasa ya lupa waktu gitulah. Dan ceritanya juga menarik, dan yang paling gua kasih nilai plus banget itu tutorialnya lengkap ya. Tutorialnya dari cara gathering, cara crafting, cara bikin rumah, dan
ngikutin jalan questnya pun ada petunjuknya, jadi nggak bakal kesasar. Untuk teman-teman yang baru main mungkin ya nggak bakal kesulitan lah. Dan di dalamnya banyak hal-hal menarik juga ya. Tiap hari ada daily, terus ada zona PvP-nya juga keren banget. Dan menurut gua satu kekurangannya yaitu untuk game mobile ini gamenya terlalu besar size-nya ya. Tapi mungkin wajar lah karena memang open world ya. Tapi itulah mungkin yang bikin orang enggan untuk mencoba, karena menurut gue yang masih pakai kuota seluler mungkin ngelihat downloadnya 3,5 giga, dan setelah itu juga tadi sempat ada updatean 200 MB gitu. Dan kalau nyoba yang versi PC itu filenya lebih gede lagi ya, filenya itu 5 giga karena mungkin sekaligus sama emulatornya ya. Dan ya menurut gua ini gamenya bagus banget, gua rekomendasiin banget untuk teman-teman untuk nyoba. Dan ya kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like, dan kalau teman-teman sudah nyoba atau baru pengen nyoba boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya gua Jiono Cimo mengucapkan salam, see you again next time in the next video, dan dadah.